Okey, kat belakang kita ni ada construction ni. Ini adalah fasa 2 untuk Akademi Mokhtardari. So hari ni kita orang akan masuk kat dalam fasa 2 ni. Kita nak tengok apa yang diorang tengah bina sekarang ni kan. Kita nak tahu juga apa kelebihan akademi ni kalau nak compare dengan apa yang ada kat luar sana lah. Kalau kita tengok secara kasarnya, dia punya tempat ni sangat luas. Lepas tu nampak tiang lampu je aku dah macam kagum sikit lah tu. Betul. dah terbayang lah malam-malam ni macam mana kan. Kita just nak check out bangunan tu, lepas tu padang, lepas tu apa fasiliti yang ada lagi kat dalam ni. Walaupun belum siap, kita nak tengok progres diorang lah. Untuk detail yang lebih terperinci dan lanjut, jom kita pergi tanya project director dia. Let's go! Dah lama tak pakai boot macam ni. Oh ni 6. Safety first. Kau rasa macam berada polis dekat stadium. Ready to go. Jom. Assalamualaikum. Saya Muhammad Tamizi bin Musa selaku pengarah projek bagi MM Bina Sdn Bhd sebagai kontraktor utama untuk projek Akademi Bersepak Dara Fasa 2. Saya Raja Badrun Ahmad selaku projek arkitek di bawah MM Bina untuk Fasa 2 Akademi Bola Sepak Mokhtar Dari. Untuk makluman, fasa 1 pembinaan telah siap pada 2012, bermula pada 2011. Tempoh masa selama 8 bulan. Okey, secara dasarnya, okey, fasa 1 tadi kita sediakan 5 padang semula jadi dengan satu bilik persalinan dengan pejabat. Okey, di fasa 2 kalau kita tengok, okey, ini dia punya itulah gambaran keseluruhan. Kita di sini kita ada 5 padang, iaitu 2 padang semula jadi yang kita nampak sekarang ni. This is Bermuda Grass, padang semula jadi, dan 3 padang sintetik yang ada di sebelah sana lah. Okay. Kelima-lima padang ni dia boleh main day and night game. Maksudnya kita sediakan lampu limpah, floodlight untuk bermain waktu siang dan malam. All in all dia ada 10 padang. Dah habis fasa nanti. Fasa 2 dia ada 10 padang. 4 Kalgras, 3 Bermuda, 3 Sintetik. So tak ada masalah padang penuh ke, tak ada masalah macam padang ke, ada orang pakai ke sebab ada 10 ni, kalau tak cukup tak tahu. Blok ni kita ada kapasiti tempat duduk untuk competitive game 700 orang. Dulu objektif dia ada satu grandstand dengan stadium yang khusus, bangunan akademik dengan pejabat lain. So kita terpaksa cantumkan dua functional ni kepada satu bangunan. Okey. So maksudnya kelas-kelas semua ada kat sana nilah. Ada. Kelas-kelas kat atas. Kita ada bilik sports science, sports medicine, athlete performance assessment, gym untuk assessment ataupun latihan pelatih. Kat belah bawah ni kita letak the sports medicine, the sports science, the aqua therapy center. Aqua therapy kat bawah ni.
Tapi macam aquatic therapy ni kan, ha? Even banyak team-team yang main Liga Super ke Perdana, dia orang rasanya tak ada pun sampai level macam tu. Itulah, level tu kalau tengok untuk apa yang NFDP ataupun Kementerian Belia Sukan provide untuk the younger generation ni is something which club-club dulu memang tak ada buat. Dia punya pandangan tu jauh, so they want to have the seriousness, because sports ni bukan sekadar you perform kat on the field. It's your diet, it's how you recuperate tu. Recuperating tu penting, is the treatment, the correct treatment to be treated. Jadi saya nampak di sini fasiliti yang ada ni adalah untuk kemajuan sukan bola sepak ni dengan lebih terpinci lah, more detail lah. Okay, I nak tanya sikit one general question about this whole conference kan. So, jangkaan dia bila siap? Hujung bulan 11 tahun ni? Tahun ni. Tak lama lagi? Tak lama. Bulan 11 nanti kita datang balik. Okay, this is actually the fields are on field land where to stabilize the earth, we actually have to have surcharge. Maksudnya kalau ni level tanah yang yang kita nak, untuk kita nak settlekan tanah ni, kita akan tambun dia tinggi lagi. Okay. We call it surcharge lah. Okay. So the surcharge was at 3 meter surcharge and we had to keep it at 4 months. Dia ada dulu. 3 to 4 months. So naturally dia akan settle. So there's a measurement that the engineers, they come and they measure, okay, dah settle ke tak? Meaning you surcharge, dia akan ada turun lah. Dia akan turun-turun sampai satu point yang dia dah tak turun, okay, then it's stable lah. Okay. So kita akan buang tanah lebih tu, kena kita start work lah. Okay. Ini synthetic kan? This is synthetic grass. So this synthetic grass ni, nanti dia punya dalam dia, kita akan rubber granules. So the rubber granules akan masuk dalam ni lah. Dia akan fill rubber, dia akan penuhkan, dia tinggal sikit je. So buat masa ni dia sand dulu, ni pasir lagi, ni tak finish lagi. So finish nanti dia akan masuk getah lah. Selalu kalau kita tengok synthetic fill, kita rasa macam tak payah ada sprinkler system kan. Even though it's synthetic grass, it needs water to clean the dust and whatnot. Yes. So actually kena ada juga. Selain pada bola, apa yang paling penting dekat Akademi Murtadari? Dah ada bola, aku nak main bola kan? Kena ada padang! So, kali ini kita orang nak mendalami topik padang. Padang bukan sebarang padang. Padang ni padang kualiti. So, bila dah ada padang kualiti ni, kena ada maintenance ataupun penyelenggara yang sama taraf dengan padang tu. Maintenance tu sebenarnya komponen antara yang sama penting dengan buat padang tu sendiri. Betul. Kau dah buat cantik-cantik, kau kena maintain. Kalau buat cantik-cantik, belanja banyak-banyak, kan, dah buat lama-lama apa semua, tapi tak jaga, serupa tak payah buat. Jadi tempat lembu makan ni lah. Jadi hari ni kita nak jumpa dia punya, orang cakap tu kalau Mak Saleh cakap, pitchman. 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 Pitchman dekat AMD ni. Jom. Jom cari dia. Wan. Boleh? Pitch band cakap boleh. Bismillah. Langkah pertama baca dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bangla tu tengok dia pelik je kan. Ini orang tak pernah nampak rumput kan. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zuni Zaginabu. Saya daripada Perbananan Stadium Malaysia dan tugas di Akademi Bola Sepak Negara Murtadahari. Dan tugas saya di sini adalah menyelia kerja-kerja penyelenggaraan padang. Ini salah satu tugas ke ataupun ini memang tugas khas?
Ikutkan di sini tugas ya, khas lah, tugas khas. Tugas khas? Tugas. Okey, untuk pengetahuan semua, dekat sini di Akademi Bola Sepak, kita terdapat 5 buah padang. Merangkumi kepada 2 jenis rumput. Satu padang kita terdapat, dapat lihat di sini, padang bermuda. Yang ini, okay, yang sekarang kita pijak sekarang ni, padang bermuda. Okey. Kita punya identiti di Akademi Bola Sepak lah kan. Kemudian lagi 4, kita terdapat padang kaugras. Apa tu maintenance? Maintenance ni dia sebenarnya satu keperluan bagi sesebuah padang. Maksudnya kita nak memastikan sesebuah padang tu di dalam keadaan yang baik. Jadi antara perkara-perkara yang perlu kita buat dalam penyelenggaraan padang tu, di antaranya memotong rumput seperti yang kita lihat tadi. Yang ini. Yes. Yes. Boleh memotong. Memakai three-gang mower machine. Kemudian ada kerja seperti top dressing, merumpai serta aktiviti rolling untuk leveling padang. Okay. Jadi perkara-perkara ni perlu kita lakukan setiap minggu dan setiap bulan bagi memastikan keadaan kualiti padang ni di keadaan yang standard. Di sini antara rutin harian penyelenggaraan padang di akademi, kita akan lakukan kaedah seperti merumpai. Merumpai ini dapat kita lihat kata di sini. Pekerja dia sedang membuang rumput asing yang hidup bersama rumput pemuda. Jadi jika kita tak buang, kita tak elakkan daripada dia tumbuh sini, lama-kelamaan dia akan penuh. Jadi dia bukan 100% bermuda, dia akan jadi padang rumput campur. So proses ni berapa lama ni? Kalau kata kawasan sebesar, kita kata sebesar Bakul ni sendiri kan, mengambil masa hingga 40 hingga 45 minit. Okay. Satu kawasan saja. Maksudnya macam benda macam leveling tu bukan setakat permulaan masa nak buat padang je, bila dah lama pun kena level. Yes. Especially leveling ni, dia masa yang terbaik adalah bila keadaan padang tu lembap setiap kali perlawanan. Bila habis perlawanan, terkadang tu permukaan padang tu tidak level. Okey. Kadang akibat daripada sliding, diver, scratches daripada player. Jadi tugas kita akan pakai machine roller untuk roll semula satu padang untuk mendapatkan leveling. Maksudnya permukaan yang lebih rata. So boleh ke kita orang rumuskan sebenarnya kerja dia ada hari-hari sebenarnya. Kalau tak kalau tak potong hari ini kita merumpai. Yes. Kalau tak merumpai hari ini kita leveling. Kalau tak leveling hari ini kita coating. Betul. Betul ke? Ikutkan dia punya jadual pekerjaan pekerja-pekerja padang ni, boleh dikatakan 8 sampai 5 direct. Kalau katanya tak potong, dia orang akan merumpai macam kita lihat tadi, cabut rumput. Kalau tak pun akan membaja ataupun top dress. Okay. Dia akan ada kerja. Tiada rehat lah. Tiada rehat untuk penjagaan padang, untuk kualiti yang baik. Padang. Kerja sepenuh masa. Yes. Okay, so ini adalah sistem sprinkler lah, dia panggil tak? Betul, betul. Cool. So air ni sos ataupun dia punya punca dia daripada mana? Okey, di sini di Akademi Matahari kita ada sediakan sistem kolam reservoir. Okey. Kolam. Ada kolam air, kolam tadahan air. Jadi daripada situ kita akan pakai pam air. Kita akan tarik air masuk ke sini. Jadi untuk sebuah padang ada 24 sprinkler. Pemberian air ini dia depends kepada weather, cuaca semasa. Andai kata cuaca tu terik, okey terik, kita akan lebihkan kadar penyiraman. Contohnya kita laraskan 30 hingga 45 minit setiap padang bagi satu sesi. Okey. Okey, jadi andai kata pula kata musim hujan kita akan hentikan ataupun kurangkan kadar penyiraman. Okay. Ini bukan apa kita bertujuan, kita nak jaga kelembapan tanah dengan kondisi akar rumput. Antara perkara yang seronok lah, kepuasan yang saya dapat di sini adalah bila kita dapat berbakti kepada padang tu sendiri lah. Kadang tu setengah tempat kita boleh tengok dari segi maintenance ataupun penjagaan padang tu kurang baik, tapi bila di sini dari segi bajet, dari segi labor pekerja dalam keadaan yang baik, jadi kita dapat nak beri satu sumbangan yang baik pada padang. Maksudnya di tahap standard yang baik bagi penggunaan pasukan NFGP. Yang paling tak seronoknya bila kadang-kadang tu
ada serangan perosak. Kadang-kadang tu disebabkan masalah dari segi penggunaan padang yang berat, contoh kegerapan yang kerap. Jadi dari segi situ kita macam agak macam sedikit down lah kan. Kadang-kadang kita nak maintain tu bukan dalam kita kata hari ini rosak, bila kita baiki balik tak semudah tu hari ini boleh dapat, tak boleh. Jadi kita perlu mengambil masa. Jadi dekat situ kita kena tangani dengan baguslah air. Penyiraman padang ni dua benda yang penting untuk kita jaga. First, penyiraman. Second, pemanjaan. Paling penting. Jika tak ada dua benda ni, finishlah untuk sebuah padang. So, kita dekat kolam. Tapi bukan kolam renang eh. Bukan swimming pool. Bukan swimming pool. Ini kolam apa ni? Detention pond. Detention pond. Detention pond. So water collected from the field, okay, from the subsoil drainage goes to this dia panggil grit grain. From this side drain ni dia akan pergi ke detention pond. Okay. So all the water collected from the all the pitchers goes to the detention pond. So detention pond ni kalau tengok dia ada line dia, kalau dia ada that line ni yang kita tak penuhi lah, but it goes up to that point where water is being pumped back. Ini pump room. So untuk irrigation nak siram balik kita akan guna air ni. Okay. Pump back. So mini kitchen kan that untuk budak-budak mandi ke apa? Tak. Sistem pengairan padang pun kita guna sistem pengairan yang mana air yang kita kumpul di padang dikumpulkan di retention pond untuk digunakan balik. So kita ada dua retention pond, satu di fasa 1 dan satu di fasa 2. Mana ke air, jumlah air ini boleh menampung 10 padang. Okay, konsep pembinaan fasa 2 ni adalah function comes first. Di mana pihak NFDP dan juga KBS, kita terpaksa menyediakan fasiliti yang standardnya tinggi. Mana kita nak standard pemain bola sepak kita ataupun anak-anak muda ni dilatih barat seperti mana kelab-kelab luar negara. So, emphasis dia adalah pada sport science, sports medicine. Cara dia dilatih, cara dia makan dan juga cara dia recuperate. Macam mana dia kata apa, sekiranya recover balik daripada kecederaan. Usaha yang dijalankan oleh pihak KBS melalui NFDP adalah berkesesuaian untuk orang kata apa, menaikkan balik kembali sektor sukan bola sepak insyaAllah di tanah air kita. Cik, apa kau rasa ni? Safety! Belum pakai. Sebagai orang antara manusia pertama yang menjejak dalam padang, bukan orang bekerja kat sini lah. Bukan orang bekerja kat sini, ya kan? Aku rasa bangga dan juga macam excited lah. Betul. Kenapalah aku ni umur dah lanjut kan. Dah tak layak lah nak join AMD ni kan. Kalau lahir 10 tahun lepas memang sedap lah. Rasa geram. So kepada mak bapak tu untuk mengelakkan rasa penyesalan tu ataupun dah sedar macam okey. Penyesalan tu tak boleh buat apa dah. Penyesalan tak boleh buat apa. Hantarlah anak ataupun latihlah anak tu supaya biar dia jadi bagus sampai boleh masuk AMD. Aku paling suka dengan idea yang dia fokuskan lebih kepada bola sepak, bukannya nak buat bangunan tu lawa lah ke apa. Function. Function itu keyword dia. Maknanya kalau bangunan cantik macam mana pun tapi dalam dia isi dia tak ada dan tak ada guna juga, spend banyak-banyak kan. Tak so, sampai objektif tu. So diorang punya konsep is simple, function first. Emphasis dia daripada segi penggunaan dia kan. So bila siap nanti walaupun okey reka bentuk dia basic tapi dia punya facilities, dia punya function, dia punya teknologi semua world class. Itu yang paling penting. Alright, kita orang excited gila. Terima kasih tengok episod ni. Harap-harap korang dapat rasa apa yang kita tengok dengan mata kita sendiri. Dan jangan lupa tengok episod Planet Bola 5.35 petang setiap hari Rabu dekat TV3. Hari ni kita nak cakap pasal tournament. Pertandingan mini. Pertandingan mini. Dijadikan oleh NFDP.
So kita orang nak tanya, apakah objektif tournament ni? Siapa yang terlibat? Siapa yang main? Apakah hala tuju budak-budak ni? Okey, kalau korang tak ada TV kat rumah dan terlepas rancangan kami, tak pun kalau korang dah tengok tapi nak tengok lagi sekali, korang boleh tengok dekat tonton.com.my ataupun planetbola.my. Yes, klik. Dua tu je. Klik 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 klik.